Assalamualaikum. Ini batang pisang yang kita bawa daripada Gopeng hari tu. Saya nak ambil dia punya berat dengan panjang dia lah. Nak tengok berapa dalam sebatang batang pisang ni. Kita nak kira berapa banyak fiber yang boleh kita dapat kan. Mula kita ukur panjang dulu lah. Sebab penimbang tak ada lagi. Penimbang kita cari kat kedai bawah tu. Tengok dia punya panjang lebih kurang 780 mm, 120 mm. Sekarang kita nak timbang berat batang pisang ni. Pinjam abang ni punya penimbang 5 kg. Saya nak bawa tengok dekat Seksyen 7 Shah Alam. Kita boleh tengok sikit lah. Mari kita songkar. Sosok-sosok. Di sini. Oh, kat situ boleh nampak lah. Banyak penduduk di sini pun ada tanam batang pisang lah. Batang pisang, pokok pisang. Ini dah jadi dokumentari tu kan. NTT. Pisang ni dia baru lagi. Bila dia dah berbuah tengok. Batang tu pergi mana? Assalamualaikum. Hari ni saya bukan nak menurun lah. Hari ni saya nak tunjukkan anda semua macam mana dapatkan fiber daripada batang pisang yang hari tu saya dah ukur dengan timbang kan, dia punya berat semua tu. Saya tengok berapa banyak fiber yang boleh saya dapat daripada batang pisang yang besar ni lah, yang berat dia macam ni dengan isi padu yang macam ni. Ni salah satu contoh kan. Saya dah keluarkan dia punya lapisan ni. Saya nak tunjukkan lagi cara macam mana saya boleh. Saja. Thank you.